Kasus harta tak wajar eks pejabat pajak Rafael Alun dan yang terbaru eks kepala Bea Cukai Yogyakarta tak lepas dari peran warganet yang gencar memviralkan aksi pamer harta keduanya termasuk juga keluarganya termasuk juga dugaan aset-asetnya. KPK sebagai pihak yang berwenang memeriksa dugaan ketidakwajaran LHKPN bahkan menantikan laporan-laporan selanjutnya dari warganet. Bagaimana sebaiknya penegak hukum dan masyarakat menyikapi hal ini? Kita akan bahas bersama para narasumber yang hadir secara daring. Ada Bang Saud, situ wakil ketua KPK periode 2015-2019. Ada koordinator dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Mas Agus Sumaryanto dan juga ada pengamat media sosial sekaligus koordinator gerakan Bijak Bersosmed Bang Enda Nasution. Selamat pagi, Bang Saud, Mas Agus, Bang Enda. Selamat pagi Mas Nemoji. Salam sehat semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya mungkin ke Bang Enda dulu. Ini kan ada ajakan nih dari ketua KPK juga untuk mengajak warganet untuk ikut mengawasi siapa siapa saja pejabat-pejabat kita yang memiliki kekayaan tidak wajar, apalagi kalau itu dipamerkan di media sosial. Karena kalau ada pejabat ataupun keluarga pejabat yang memamerkan di media sosial, ini kan followernya pasti ada bahkan beberapa followernya tuh banyak gitu terhitung banyak ribuan gitu. Satu saja sudah bisa melaporkan. Tapi apakah ini disambut baik atau tidak nih yang terdeteksi oleh bang tadi nih ajakan ini disambut baik atau tidak sih oleh netizen? Saya kira sebagian besar sih Menyambut baik ya hmm. Dan memang ini kan sebenarnya yang diimpikan dari dulu tuh uh, Civil society dalam Dalam bentuk digitalnya ini Bisa jadi semacam watchdog gitu hmm. uh, Kalau dulu kita watchdognya Justru juga teman-teman media ya Yang mungkin apa yang disampaikan oleh teman-teman media Dikoreksi juga hmm. Tapi sekarang Betul. bisa jadi Kayak semacam anjing penjaga Untuk semua posting Atau konten-konten yang sifatnya memang Dalam tanda kutip mencurigakan gitu ya Cuman mungkin yang agak menarik adalah kalau dalam perspektif media sosial justru yang posting ini kan yang yang pejabat yang mempostingkan kekayaannya ini yang tidak bijak ya. Siapapun hmm. juga walaupun memang kata teman baik saya kan media sosial ini memang memang tempatnya orang pamer gitu. Tinggal masalahnya senora apa kita gitu kan ada yang yeah, orang yeah. banget pamernya, ada yang biasa-biasa aja. Nah, justru mungkin dalam tanda kutip ya, koruptor-koruptor yang bijak menggunakan media sosialnya ini Justru tidak akan terpantau karena mereka udah lebih pintar untuk yeah. tidak memamerkan kekayaannya gitu. Justru yang memang agak-agak nggak ngerti digital, agak-agak nggak -agak ngerti media sosial, terutama mungkin termasuk juga anggota keluarga ya biasanya karena kan yang dipantau biasanya hanya pejabatnya saja ya, itu yang kemudian bisa jadi mungkin teman-teman uh, di net, apa di netizen-netizen ya Indonesia bisa ambil peran lebih banyak gitu. Itu kan biasanya kalau pejabat publiknya uh, atau pejabat pemerintahnya itu dia memahami gitu posisinya sehingga ya, ya. Uh, lebih banyak mungkin untuk untuk uh, sosialisasi dalam pekerjaannya apa dan lain-lain. Padahal kalau dipantau mungkin keluarganya, istri atau suaminya atau anak-anaknya itu ya. berbeda drastis gitu ya. Yang di sini malah pamer habis-habisan gitu. Apa uang yang mereka miliki gitu. Dan mungkin bisa jadi malah kalau zaman sekarang ya. Kadang-kadang kemarin saya juga dengar komentar. Ini kalau ada orang nggak punya akun sosmed jadi malah mencurigakan gitu. Hmm. Mungkin ada, ada yang disembunyikan gitu ya. Atau mungkin ada masalah atau ada apa gitu. Itu juga bisa jadi salah satu ini. Tapi kurang lebih memang intinya sekarang masyarakat dan teman-teman di KPK di ICW bisa saling bahu membahu ya untuk kemudian memantau siapa-siapa yang punya ekses, uh, apa wealth gitu yang yeah. kurang lebih yang ber, yang mencurigakan gitu. Oke, okay. saya ke Mas Agus. Ini menanggapinya harus seperti apa nih, Mas Agus? Tentu ya tadi seperti kata Bang Enda netizen menyambut baik dalam arti saya yakin banyak netizen juga yang sudah mengetahui entah itu pejabat di pusat maupun di daerah yang mungkin lebih tidak terpantau lagi tapi mereka tahu oh, orang ini adalah pejabat harta kekayaannya agak tidak wajar melebihi dari seharusnya tapi ya selama ini nggak tahu bahwa itu seharusnya dilaporkan atau tidak nah menanggapinya seperti apa apakah memang ya inilah yang kita tunggu-tunggu atau justru wah sebenarnya jangan sampai kita bergantung pada laporan masyarakat untuk kali ini. Yeah. Uh, kalau saya melihat ini adalah bentuk dari uh, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi ya dan uh, aturan itu sebenarnya sudah banyak tersebar di berbagai regulasi termasuk undang-undang anti korupsi sendiri. Nah memang dalam kecenderungan sekarang ketika perkembangan digital itu semakin uh, meningkat gitu ya, pada akhirnya masyarakat uh, berusaha untuk mengekspresikan diri dalam tanda kutip misalnya ekspresi bentuk kekecewaan misalnya saya melaporkan pajak eh, patuh tapi kok pejabat pajak yang selama ini melakukan pemeriksaan misalnya justru tidak patuh membayar pajak yeah. itu. Nah, ini ini jadi persoalan sehingga menurut saya itu yang memicu salah satunya yang memicu eh, netizen dalam hal ini kemudian menyampaikan berbagai temuan mereka dan nature-nya menurut saya orang yang memiliki kekayaan itu tidak akan mungkin selamanya menyembunyikan hmm, hmm. Karena pada ada dorongan akhirnya, dari dalam gitu ya Mas Agus ya dia harus membelanjakan loh buat apa saya punya uang banyak kemudian saya simpan-simpan hmm. mau ditaruh di bank akan uh, alarm dari PPATK karena sudah ada kerjasama dengan uh, pihak bank misalnya kalau ada jumlah rekening yang luar biasa besarnya kemudian ada transaksi itu akan terikot di PPATK hmm. dan pihak bank juga harus melaporkan menyimpan di dalam rumah risiko harus kebakaran dan lain-lain. Hmm. Ya otomatis dia harus membelikan sesuatu, entah itu tanah, bangunan, mobil dan lain-lain. Hmm. Kalau kemudian sudah punya aset, punya punya barang, kemudian tidak digunakan buat apa, gitu. Ya pada akhirnya oh. dia akan memanfaatkan itu dan disinilah peluang uh, masyarakat netizen untuk menyampaikan sesuatu yang kira-kira tidak sesuai dengan uh, profil yang bersangkutan dan saya melihat kecenderungannya karena kemarin juga beberapa teman-teman jurnalis di daerah itu juga mengkonfirmasi eh, ternyata sudah mulai banyak nih netizen di daerah yang juga memeriksa lhkpn terkait dengan pejabat-pejabat publik yang ada di daerah masing-masing kategori oh, ya okay. juga mulai itu dilaporkan oh ada seorang kepala dinas atau kepala bagian di pemerintah daerah tertentu jumlah uangnya tidak jauh berbeda nih dengan uh, yang ramai sekarang ini, Pak Rafael dan lain-lain gitu ya. Kok oh, sampai ada yang 20 miliar, 15 miliar dan lain-lain. Nah ini kan sebenarnya saya harap ini bisa menjadi lebih masif dan itu bisa dimanfaatkan oleh uh, baik itu oleh KPK ataupun juga aparatur-aparatur uh, pengawas di internal mereka. Karena menurut saya hikmah dari terbongkarnya kasus Rafael ini terlepas ada penganiaya, penganiayaannya itu kan sebenarnya tidak sengaja ya iya, karena iya. itu dan artinya ini sebenarnya menjelaskan kepada publik juga ada kelemahan di pengawas internal ya. pemerintah itu karena mereka tidak inisiatif untuk menyampaikan bahwa ada persoalan di lingkungan kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah gitu. Ya saya ke Bang Saud dengan pernyataan tersebut Bang Saud. Uh, anda sendiri melihat adanya ajakan ini sebenarnya harus dibaca seperti apa? Apakah seperti mengajak untuk bersama-sama untuk memberantas tindakan-tindakan koruptif gitu? Atau anda justru melihat wah ini berarti menunjukkan memang ada kelemahan seperti yang dikatakan uh, Mas Agus tadi. Berarti apa? Ada kelemahan di instansi-instansi uh, atau badan-badan dalam instansi yang memang tugasnya adalah untuk mengawasi hal-hal tersebut sehingga harus sampai ...bergantung pada netizen... ...untuk memviralkan baru... ...sesuatu itu bisa diusut gitu, Bang Saud? Iya, memang... Eh, ...apa yang terjadi... ...bebelakangan ini kan... Eh, ...peristiwa pidana itu banyak terjadi... ...baik di kepolisian, di mana-mana... ...tapi kan hmm. akhirnya ujung-ujungnya kan... ...perilaku korup... ...yang muncul kepemurkaan. Iya yeah. kan? Bahkan pangkat paling rendah pun... ...dipakai untuk nitipkan uang. Yeah. Itu makanya saya bilang... Kalau yang hanya melaporkan, melaka, Pn, Kapolres ke atas itu mah susah juga, karena uang itu dititipkan menyangkut kepercayaan. Hmm. Sama apakah sadar ployernya, terhadap tetangganya, terhadap supirnya, ya itu semuanya menyangkut kepercayaan. Jadi artinya, kalau kita sekarang berharap ada wisdom crowd yang ada di masyarakat, ya mungkin saya menyebutnya wisdom crowd ya. Hmm. Jadi kita ini sekarang ini udah bijaksana sama-sama memastikan bahwa Eliezer itu tidak bersalah bahkan hakim terpengaruh ya kan gitu ya demikian juga apa yang terjadi sekarang di netizen ini wisdom crowd ini agak sulit ini di dia bisa berprisma mata dua karena dia bisa juga di engineering bisa juga ada konflik of interestnya jadi kalau saya punya akun 3 juta saya mendukung seseorang bisa juga terjadi nah tetapi nanti itu akan dikoreksi kembali lagi jadi maksud saya wisdom crowd yang ada sekarang ini untuk kemudian kita approach-nya adalah untuk kemudian harta kekayaan ini itu sebenarnya bisa jadi yang utama atau itu bisa jadi yang kedua gitu karena mm. karena yang tahu tetang saya adalah tetangga saya yeah, tapi yeah. saya juga nggak mau nggak mungkin datangin setiap rumah menteri untuk gua liatin gue tungguin dia punya apa setiap hari kan yang yeah. tahu kan tetangga saya gitu agak aneh juga gua di depan menteri gua liatin hari ini pakai mobil apa salah salah gua jadi kriminal ngikutin orang <laughs> jadi maksud saya itu tolong jangan itu yang prioritas oke okay. mm. Uh, wisdom perawat itu sudah ada dan itu nggak bisa dihilangi dan itu kita harus rawat terus. Tapi yang utama adalah, yang utama adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman di ICW tahun 2015 ketika saya mulai masuk di KPK itu, kita pingin sebenarnya mengubah Undang-Undang Tipikor supaya di dalamnya itu tahun 2015 nah, pasti Pak uh, Pas Agus ingat, ingat ya. Hmm. Jadi situ termasuk TPPU termasuk perampasan aset itu semua satu paket supaya jadi nggak kayak sekarang ini hari ini kan orang mulai bicara yang namanya perampasan aset perampasan aset itu kalau mau didebat tiga hari tiga malam tuh bisa kita bawa itu melawan undang-undang 45 karena setiap orang punya hak untuk memiliki benda gitu ya, ya itu debat lagi sama dengan pasal 26 nya undang-undang TPPU Iya walaupun kita nggak perlu nggak perlu predikat crime sebenarnya kalau pasal 669 itu gitu tetapi kan orang lagi ribut jadi maksud saya kalau saya bilang sih sebenarnya tadinya itu sudah benar di awal itu teman-teman di CW untuk kemudian oke okay, undang-undang tipikor gitu kita sasar bisa di situ nanti perampasan aset pencucian uang kemudian yang lain-lain semua gitu. Hmm. Tapi ahli-ahli mengubah undang-undang tipikor yang dibuat diubah itu undang-undang KPK, hancurlah negeri ini hmm. kan gitu. Ya iya. Ya, ya. Dan, dan uh, apa, kita memang melihat ini sayangnya adalah bahwa ada pastilah, pasti kita akan melihat bahwa kok sampai harus begini karena ada kelemahan-kelemahan yang terjadi. Tapi lagi-lagi tadi -lagi, seperti kata Bang Enda, ini kan sambutannya cukup baik. Tapi terlihat tidak, Bang Enda, terlihat tidak ada peningkatan dari pergerakan masyarakat terkait dengan pelaporan-pelaporan aset mencurigakan dari pejabat-pejabat di sekitarnya gitu. Nah, itu yang mungkin kita harus lihat lagi dalam beberapa saat ke depan ya. Karena memang biasanya yang terjadi kan sporadis ya. Jadi hmm. begitu ada sebuah kasus yang viral lalu kemudian orang punya inisiatif cari data uh, apa kekayaan, cari berbagai data, biasanya nama perusahaan dan segala macam. Jadi ini sebenarnya juga memanfaatkan uh, transparansi data yang ada gitu. Jadi yang lucu adalah sebenarnya datanya ini sebenarnya ada, tapi mungkin karena terlalu banyak pejabat karena terlalu dan terlalu sedikit waktu itu akhirnya tidak terpantau semua gitu. Jadi hmm. memang ada ada defisit uh, attention ya yang kemudian akhirnya kita cuma bisa punya fokus ke isu-isu tertentu yang dalam tanda kutip lagi viral gitu kan. Hmm. Ketika lagi viral semua perhatian ke situ, semua sumber ke situ. Nah, secara uh, bukan secara normal ya, mungkin harusnya nanti begitu ini sudah mereda ada teman-teman aktivis digital gitu yang kemudian bisa punya grup-grup yang bisa lebih punya aksi, yang bisa lebih punya apa namanya uh, sistem atau organisasi yang kemudian secara sistematis memang go through seluruh data-data ini, hmm. nah itu akan jadi sebuah kekuatan civil society lagi ya, mungkin sebagai contoh kayak kawal pemilu waktu setiap kali yeah. pemilu, jadi lebih cermat, lalu kita bisa supply ke Mas Agus misalnya ke ICW atau ke KPK atau siapapun, nah itu akan jadi lebih baik lagi seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar kekuatan teman-teman yang sporadis kita nggak tahu, tapi jadi ya. lebih terorganisir. Lebih terorganisir. Nah ini apakah uh, media sosial cukup untuk membuatnya lebih terorganisir kah? Sebenarnya kalau terorganisir, ya icw ini sudah menjadi sebuah <laughs> organisasi dan dan sudah terorganisir gitu ya dengan baik. Nah, nanti mungkin saya uh, setelah jeda kita akan mendalami mengenai. Oke, okay, kalau memang netizen mau dilibatkan dan netizen mau terlibat, gitu, apa yang harus diketahui? Mungkin di cewek nanti bisa menggambarkan apa sih yang bisa dilihat, apa sih yang disebut tidak wajar. Dan dari Bang Saud nanti, saya ingin tahu juga, sepengalaman Bang Saud, sebenarnya ada kapasitas itu tidak sih, kalau memang. Tiba-tiba dibanjiri oleh berbagai laporan. Karena kan laporannya bisa macam-macam nih bang Saud. Ada yang benar-benar bisa memperlihatkan, oh ini begini media sosialnya. Atau ada bahkan cuma sekedar uh, mencurigai saja uh, karena melihat pernah posting sebuah tas. Akhirnya jadi laporan. Akhirnya KPK malah kebanjiran laporan. Gak tahu yang mana yang mau diurus gitu. Apakah nanti akan mengalami itu juga? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.